Bismillahirrahmanirrahim, masih dari Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang, teman-teman. Dan ini ada satu ekor sapi jumbo yang baru saja tiba. Dengan jenis adalah sapi, apa ini, Limousin Cross masuknya. Ini di bagian kepala ada sedikit putihnya. Langsung mau ditimbang. Bobotnya adalah 870, termasuk paling jumbo menurut saya, atau yang sekarang ada di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang ini. Ya, agak menakutkan kakinya. Tadi sempat mau nyepak yang nuntun. Terlangsung ditawarkan ke Pak Jimat. Ini ditawar dengan harga 39, teman-teman. Kemudian mintanya 40 juta. Paling jumbo, teman-teman. Jumbo ini. 87 kilo, teman-teman. Dari bagian depan atau bagian bahu dia lebar sekali, teman-teman. Bisa dilihat seperti itu. Entah sudah deal atau belum. Kita coba hitung, teman-teman, per kilonya kena berapa untuk sapi yang ada di depan saya ini. Kayaknya dibawa oleh Mas Aziz ke Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang, kemudian langsung ditawarkan ke Pak Jimat. Rp39 dibagi 86. Nah, kalau laku dengan harga 39, berarti per kilonya kena sekitar 45.000. Kemudian kalau laku dengan harga 40, per kilonya kena sekitar 46. Dan kayaknya laku dengan harga 39. Nggak tahu harga pasnya berapa. Dan sudah ditempatkan di sebelah sana, di tempat buruan Bapak Jimat, Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang ini, teman-teman. Kita coba lihat seperti apa untuk kondisi dari sapi milik beliau atau sapi yang tadi sudah laku. Dibawa ke bagian sebelah sini, teman-teman. Tadi beratnya 86 atau 860 dengan posisi perut yang lumayan besar, lumayan kenyang. Seperti itu.
Dan ini ada satu lagi teman-teman, sapi yang baru saja terjual dan kayaknya juga dibeli oleh Bapak Ajimat, karena ini ditempatkan di hasil buruan Bapak Ajimat, katanya laku dengan harga 32 juta. Kaki yang depan mantap jiwa, kalau yang belakang masih standar seperti itu. Bobot ini tinggi mas? 6,5 laku 32. Iya. Bobot 650 laku dengan harga 32 juta teman-teman. Dengan jenis adalah sapi simental, tapi warnanya agak pudar, tidak begitu merah atau agak putih. Sipernya. Siper. Kaki yang depan mantep teman-teman. Kalau yang belakang sebenarnya bagus yang sebelah sini, tapi kalau yang sebelah kiri kemudian sebelah kiri, teracak yang kaki kiri sebelah kiri, ya sudah tidak begitu bagus atau tidak begitu lurus. Bodinya lumayan tebal, pantatnya juga bahinol. Sudah agak bengkok yang belakang di bagian sebelah sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Kakak Video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.